Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, HN Gaming. Oke guys, untuk video kali ini gue bermain Hyperfront lagi. Cuman ini Hyperfront yang light, guys. Oke, di sini ya. Cuman kita review sama-sama seperti apa ya Hyperfront light ini. Apakah emang benar lebih ringan daripada Hyperfront yang biasa? Ayo kita lihat sama-sama, guys. Kita langsung aja mulai bermain. Set. Oke. Welcome to Alphabase. Oh, seperti biasa ya. Ini tutorialnya. Oke, kita langsung gas aja. Oke. Jumping is a crucial ability on the battlefield. Good job. Please proceed to tap the icon to pick up a weapon. Tap the fire button to take out the robot. Tapi sepertinya ini emang lebih ringan sih, cuman ya lihat grafisnya ya rada dikurangin ya, namanya juga light ya dibandingin sama Hyperfront yang biasanya, guys. Cuman emang dasarnya Hyperfront yang biasa itu emang sudah ringan ya, ditambah ini lightnya, guys, ya otomatis ya jadi lebih ringan ya, pet. Seperti itu ya. Oke. Pilih ini. Time for sniping practice. Find yourself a sniper rifle. Oke, kita beli sniper. Baret. Hold the shoot button to activate the scope and aim, then release the button to fire. Okay. Last up is ability training. Using your skills at the right time, tap the skill button, hold and aim at the target area, then release the skill. Karena ini pakai veteran ya. Oke. Kill enemies to charge your ultimate. Oh, harus pakai ultimate. Cuman belum bisa. Oke, kita kalahkan dulu. Use your ultimate to destroy your robot. You will reap your life. Cus. Ya. Good job. Congratulations on completing. Jadi sudah selesai tutorialnya ya, sama aja ya, sama seperti Hyperfront yang biasa, cuy. Kita langsung aja jajal ke gameplaynya ya. Oke. Oh, kita dapat apa ya bedanya ya di sini ya? Dari grafis sama, semua sama seperti itu, sama ya. Coba kita terus dulu HM Gaming. Oke. Jadi sudah semua sistem panduan. Oke, dapat blast. Oh. Kita belum setting-setting, cuy. Kita belum setting-setting di sini ya. Oke, lanjut. Wah, nggak bisa ya. Jadi kita langsung aja main. Di sini kita langsung dapat kesimpulan, cuy, dari game Hyperfront Light ini. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi ini, guys. Langsung kita setting aja di sini ya. Di sini pengaturan grafis. Oh, jadi what's lost? Cuman mentok di standar ya. Cuman di FPS-nya ini tinggi. Oke. Terus MSAA ini kita mentokin ya. Belum kita onin biar enggak, oh enggak mau, cuy. Wah, nggak bisa ternyata. Nggak bisa ya. Oh, jadi seperti itu. Oke. Jadi, mana nih giroskop? Aduh. Oh, nggak bisa, cuy, kalau tanpa giroskop. Oke, giroskop ya. Oke. Jadi, seperti ini aja. Jadi, grafisnya itu ya seperti ini ya. Namanya light ya. Jadi, nggak bisa sampai mentok. Ini solusi, guys. Solusi buat handphone-handphone kentang yang mau main Hyperfront. Kalau main Hyperfront yang di versi biasanya itu bakalan berat ya, tapi ini emang lebih ringan sih. Ya gimana nggak ringan ya, grafisnya cuma mentok di normal ya, jadi sudah pasti ringan banget gitu kan. Oke, ini untuk
HP RAM 2 GB bisa sih main dengan lancar sepertinya sih. Ini bisa, bisa, bisa. Alah, ya kalah dong. Oke, nice. Karena ini belum kita atur ya HUD-nya. Gua nggak biasa cuy HUD seperti ini cuy. Gua biasanya gede seperti ini gitu kan. HUD seperti biasanya. Oke, gua atur-atur bentar ya. Atur sebentar dulu. Nah, seperti ini biasa HUD yang biasa gua pakai gitu ya. Nah, udah cukup. Simpan. Oke, lanjut. 3, 2, 1, move out. Oke. Oke, kita langsung saja. Oke, seperti biasa ini bot, cuy, bot ya ini ya. 3 kills remaining. Double kill. Triple kill. One kill remaining. Lagi kita berburu aja, berburu bot. Two kills remaining. Oke, oh, di situ. Quadra kill. Nice, nice, nice. Oke. Cuman gue juga belum tahu ya, gue entah kalau di sini make akun asli gue bisa atau enggak, gue belum tahu nih cuy. Karena di sini gue make akun guest ya, bukan make akun asli gue yang di Hyperfront biasa gitu ya. Itu belum gue coba cuy. Tapi asli sih ini ringan banget sih. Asli ringan ya. Jadi buat kalian handphone kentang ya silahkan download yang versi light ini cuy. Round start. Oke, mulai. Headshot. The enemy is in my sight. Double kill. Sini lagi. Oke. Satu lagi. Oke, selesai. Mantap, 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 mantap. Di sini nggak ada yang berubah dari segi gameplay sama, ya kan? Oh, tunggu, ini baru. Oh, 3. Jadi 3 ronde sudah berganti. Gitu ya? Nggak nyampe 7 gitu. 3 ronde sudah ganti, cuy. Jadi kita ke defender sekarang ya. Oke, mulai. The enemy is in my sight. Headshot. 4 kills remaining. Oke, okay. Aduh, yaudahlah, lewatin aja lah. Oke, satu lagi tuh. One kill remaining. Two kills remaining. Udah bantai dong kawan-kawan gua. Oh, itu dia tuh. Oke. Okay. Oh, sampai empat ternyata guys. 4-0 selesai semua pertarungan ya. Oke, jadi seperti inilah Hyperfront versi light-nya guys. Oke, kita lihat, kita keluar dulu. Kok kita dapat Hero Storm di sini. Oke. Badai ya, kalau bahasa Indonesia badai. Oh, dapat lagi si pick. Oke. Dapat hero semua nih. Gratisan ya. Penjaga. Oke. Cari lawan hero. Oke, kita lihat gold case. Oh, kita disuruh beli di sini dapat gold case. Oke. Mantap, 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 mantap. Sudah bertani. Oke, nanti dulu. Oke guys, jadi kita lihat di sini. Di sini ada battle pass-nya nggak? Tuh, ini sama ya. Sama seperti Hyperfront yang biasa di sini. Di shop-nya. Tuh. Tuh, sama ya. Cuman, yang event, apa namanya, fighter yang pakai kimono itu ya, itu nggak ada di sini, cuy. Oh, ada ternyata. Sorry, salah. Ternyata ada ini ya.
Ternyata ada skin Vetro sama skin Storm, ternyata ada juga, sama cuy. Sama ya. Berarti sama. Ya. Gak ada yang beda sepertinya di sini. Oke, cuma tadi rondenya cuma sampai 4 ya, nggak sampai 8 sih. Apa karena gua baru main dan itu cuma tesnya ya, belum di pertandingan aslinya lawan musuh gitu. Gua juga nggak tahu. Oke, jadi semuanya tentang game Hyperfront ini ya, versi light-nya ini emang benar-benar ringan banget, guys. Benar-benar ringan banget. Jadi HP-HP kentang silahkan download untuk kalau memainkan game ini dengan lancar ya. Oke. Oke, jadi sampai di sini dulu gameplay dan review dari Hyperfront Light ini, guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.